Halo guys, berjumpa lagi di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah gergaji potong triplek Jigsaw M2200B merek modern. Oke, sebelum kita mengunboxingnya, saya minta jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Packingnya cukup rapi, dibungkus dengan bubble wrap. Nah, ini dia guys, modern. Oke, packing aman, tidak ada penyok sedikit pun. Modern M2200B Jigsaw. Bismillah, kita buka apa saja yang ada di dalamnya. Gergaji ini biasanya dibuat untuk dipakai untuk memotong triplek untuk membuat furnitur seperti meja seperti ini guys. Oke, kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ada buku panduan, buku garansi, kartu garansi, dan satu bonus atau gergaji potongnya. Oke, kita buka. Kosong ya guys, tidak ada, kosong. Ini dia pakai kabel, dan ini dia. Nah, cukup lumayan bagus guys. Nah, ini ada switch, ini tombol penahannya. Ini tekan biar lengket. Dan ini juga ada tombol speednya, kecepatannya. Coba kita tes ya. Kita coba. Oke, kita coba. Kita coba. Speed 2. Speed 1. Ini speed 1 tadi. Speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, dan dia sampai speed 6 guys. Oke, itulah Jigsaw modern, merek modern M2200B, dan di sini juga ada penyedot debunya di situ. Jadi nanti debu-debu potongan ini langsung terbuang ke belakang. Oke guys, demikian video unboxing kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terus dukung channel saya untuk memberikan informasi yang terbaik.
Jangan lupa di subscribe ya guys, di subscribe, like, and share. Terima kasih.